Oh ya, hambatan ada pada paket ya. Baik. Oh ya, artinya bahwa kondisinya ini yang melarang kita bertemu. Jadi pada umumnya, nah, pada umumnya semua kalau pingin apa tatap muka langsung. Tapi karena situasi kita dilarang untuk bertemu, makanya ini program daring atau dalam jaringan itu alternatif. Tapi tidak selamanya akan begini. Kita pasti akan bertemu. Tapi Bapak, ya. Iya, betul. Iya, karena kalau daring menuntut kita untuk belajar mandiri, dengan sendirinya kita akan aktif. Jadi ada ternyata manfaatnya di balik ini juga ya. Memang hambatannya karena tidak semua memiliki biaya untuk data ini. Tapi bukan berarti itu hambatan untuk kita. Jadi nanti, iya, ada gangguan konektivitas. Tidak terasa terlalu, memang ada beda antara koneksi pada umum itunya sudah masuk di grup belum, grup WA sudah punya belum? Ya. Yeah.